Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kami sudah melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu. Adapun tersangkanya, yakni dengan inisial DL, kerjaan wira swasta dari Kampung Bakti yang berhasil disita oleh kami, jadi sebanyak 33 saset dengan berat bruto 12,65 gram, satu tempat bedak warna putih, ya. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna abu-abu, dan satu unit handphone merek Oppo F1 F11. Kronologis perangkapannya, yakni pada hari Senin 14 Februari 2022, ya. Setelah tim kami mendapatkan informasi dari masyarakat, ya. Kami pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan, barang buktinya kami temukan di bawah motor. Jadi mungkin tersangka sempat membuang ke bawah motornya. Ternyata PS Kasupsi PIDM Sihumas, Mika Harun. Oke.